Media sosial tengah dihebohkan dengan beredarnya video viral yang memperlihatkan seorang emak-emak hendak kabur usai berbelanja di minimarket. Ia kedapatan tak mau membayar belanjaan dengan alasan sudah membayar pajak. Dilihat dalam unggahan yang dibagikan di akun Instagram @terangmedia, mama itu mulanya terlihat sudah berada di atas motornya. Ia sudah sangat bersiap meninggalkan minimarket tempat ia belanja. Namun aksinya digagalkan oleh karyawan minimarket yang kembali untuk mengambil barang belanjaannya. Rupanya, mama tersebut belum membayar barang-barang yang diambilnya. Terdengar pula dalam video tersebut, si emak-emak sempat nyeletuk alasannya enggan untuk bayar belanjaannya. Menurutnya, ia sudah membayar pajak sehingga tak perlu lagi membayar belanjaan tersebut. Diketahui kejadian tersebut berada di kawasan Tanah Batu, Bono, Sulawesi Selatan. Sementara itu, dalam video lanjutan, terlihat mama itu kembali masuk ke dalam minimarket. Ia meminta barang belanjaannya dikembalikan. Jika tidak, ia mengancam akan melapor ke polisi dengan alasan dilecehkan dan dirugikan. Sontak aksi mama yang ogah bayar belanjaan itu pun menuai komentar dari netizen. Mereka heran dengan aksi tersebut dan menuliskan beragam komentar yang negatif. Begini, kita saja kembali begini. Kita saja kembali begini. Kita saja kembali begini.